Mamers. Pastinya ada banyak sekali kejadian di kehidupan hewan di alam liar ya guys. Salah satunya yang sering terjadi adalah pertarungan antar hewan. Pertarungan itu sendiri biasanya didasari karena memperebutkan makanan, wilayah kekuasaan maupun demi mempertahankan diri dari mangsaan. Nah berikut ini adalah beberapa momen pertarungan hewan di alam liar part 15. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, yuk lanjut. Kawanan cheetah lapar ini sedang mengatur strategi untuk memburu seekor antelope nih guys. Setelah strategi mereka matang, kawanan cheetah pun langsung beraksi dan mengejar antelope. Antelope yang mengetahui langsung saja melarikan diri dengan kecepatan maksimal. Kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya antelope berhasil menghalau serangan cheetah dengan tendangannya. Setelah itu kawanan cheetah pun langsung menyerah dan berhenti mengejar. Tidak tertulis di kalender ya guys. Sama halnya dengan cheetah yang satu ini, di mana dirinya tidak menyangka akan menjadi makanan buaya. Pada awalnya dengan santainya ia minum di sebuah danau. Tak berapa lama ia langsung disambar oleh buaya dari dalam air. Meski sempat melakukan perlawanan, namun ia tak bisa melepaskan gigitan buaya yang begitu kuat. Kawanan cheetah ini dengan cepatnya berhasil memburu dan menangkap mangsa yang cukup besar nih guys. Namun sialnya, saat ingin menikmati hasil buruan, kawanan buaya datang ingin mengambilnya. Meski pada awalnya kawanan cheetah tidak ingin memberikan hasil buruan mereka, namun karena buaya terus saja mendekat dan mengintimidasi kawanan cheetah, akhirnya kawanan cheetah terpaksa harus mengalah. Suasana tenang ini tiba-tiba saja berubah ketika seekor buaya datang menerkam salah satu wildebeest. Wildebeest yang ingin tetap hidup tentu saja berontak melakukan perlawanan. Terlihat wildebeest itu hampir saja menang dalam pertarungan, di mana sedikit lagi ia berhasil naik ke daratan. Naasnya saat itu juga buaya yang lebih besar tiba-tiba saja datang menerkamnya dan membawanya ke dalam air. Anak rusa dan induknya ini terjebak di pinggir sungai untuk menghindari serangan beruang nih guys. Terlihat beruang itu sedikit demi sedikit mendekati anak rusa dan ingin menerkamnya. Beruntung pada akhirnya induk rusa itu memberanikan diri untuk mengancam beruang dan berhasil membuat beruang ketakutan. Pikirkan anjing yang satu ini nih guys. Dimana ia berani-beraninya melewati dan membangunkan seekor harimau. Alhasil ia pun langsung menjadi santapan sang harimau. Hei,
tidak bisa berbuat banyak ketika kawanan Heina datang mengepungnya untuk mencuri makanan. Kawanan Heina itu terus-menerus menyerang singa dari berbagai arah dan terus memaksa singa untuk pergi. Seekor badak ini tengah terjebak di sebuah sumur berlumpur dan dikelilingi oleh kawanan singa lapar nih guys. Terlihat badak itu tak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Beruntung saat itu juga kawanan gajah datang melewati tempat itu dan berhasil membuat kawanan singa menjauhi badak. Seekor gajah ini terlihat sangat berusaha keras untuk menolong badak menggunakan gading dan kakinya. Gajah itu terus mendorong badak agar bisa mengeluarkannya dari kubangan air. Namun sayang, setelah berjam-jam berlalu, gajah tak bisa mengangkat badak dari kubangan air. Sedangkan ia harus melanjutkan perjalanan. Akhirnya setelah gajah meninggalkannya, badak itu pun kembali diserang oleh kawanan singa lapar. Nah itulah tadi beberapa momen pertarungan hewan di alam liar Part 15. Gimana tanggapan kalian tentang pertarungan kali ini nih guys? Berikan komentar kamu di bawah ini ya. Dan sampai jumpa.